Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti bahasa di Spotify di laptop atau komputer. Nah, misalnya laptop atau komputer kalian ada Spotify-nya dan bahasanya itu berubah, bisa jadi itu teman kalian lagi isengin kalian dengan cara ngerubah bahasanya, atau mungkin kalian nggak sengaja kepencet gitu ya. Nah, di sini langsung aja kalian buka Spotify-nya. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian cari profil kalian atau nama kalian seperti Ko Tutorial ini di sebelah kiri. Nah, biasanya kan sebelah kanan, karena ini bahasanya bahasa Arab, semuanya pindah ke kanan atau bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalian lihat yang logonya orang ini guys, seperti Ko Tutorial atau nama kalian di Spotify. Nah, kalian klik. Nah, setelah itu kalian pilih yang paling bawah nomor 2. Nah, yang paling bawah nomor 2 ini, atau kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5 dari atas kalian pilih. Nah, jika sudah, pilihannya kan akan seperti ini, bahasa Arab ya. Kalian kalau nggak ngerti kan susah. Nah, caranya ganti, kalian pilih yang paling atas, ada pilihannya kotak ini, ada tulisannya Arabik, itu bahasanya guys. Nah, cara rubahnya kalian tinggal klik aja. Setelah itu kalian ubah ke bahasa yang kalian pahami, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, atau bahasa Perancis, terserah kalian pahamnya bahasa apa. Di sini Ko Tutorial mau ganti bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kalian pilih yang samping sini guys. Nah, yang ada tanda logonya lingkaran oval seperti ini, kalian klik. Dan kalian tunggu, dan tada, bahasanya otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu guys, cara mengganti bahasa di Spotify yang ada di laptop atau komputer. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe ya jika kalian berhasil. See you di next video, bye-bye.